Garis polisi sudah mengelilingi rumah yang menjadi TKP pembunuhan 4 anak. Diduga keempat anak yang masih berusia 6, 4, 2, dan 1 tahun itu dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Polisi pun sudah menggelar olah TKP di sebuah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu, 6 Desember 2023, malam. Terlihat kontrakan tersebut berada di sebuah pemukiman padat penduduk. Di sekitar kontrakan juga terlihat rumah sejenis seluas 6x5 meter. Kontrakan tanpa pagar itu menggambarkan rumah yang diisi oleh keluarga kecil. Hal itu terlihat dari sejumlah sepeda balita yang terparkir di teras kontrakan. Selain itu, 2 sepeda balita lainnya ditaruh di atas atap jendela kontrakan. Kontrakan sederhana itu juga memiliki CCTV yang belum diketahui aktif atau tidaknya. Pun 2 kandang burung tanpa seekor pun burung terpajang di langit-langit teras kontrakan. Terdapat 1 jendela di bagian depan kontrakan. Pada Rabu malam, bau busuk pun sudah tercium hingga keluar kontrakan. Diketahui 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan tewas diduga dibunuh ayah kandungnya sendiri. Keempat anak tersebut ditemukan dalam kondisi yang sudah membusuk di atas tempat tidur mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.